Sampurasun, ketemu lagi di channelnya Asep Bonsai. Nah, di video kali ini saya ada bahan-bahan lagi yang siap diorder teman-teman ya. Jadi seperti biasa saya mengingatkan dulu untuk mohon bantuannya di like, di komen, and subscribe ya teman-teman, supaya channel Asep Bonsai lebih berkembang dan lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Nah, kali ini saya udah disiapkan ya beberapa pohon yang mau dijual ya teman-teman. Seperti biasa cara pembelian tinggal screenshot nanti kirim ke nomor WA yang di bawah sini teman-teman ya. Yuk tanpa lama-lama gas kita teman-teman, yuk kita sepil satu persatu. Kita ada bahan udah rimbun ya, hoki anti bunga, buah ya, yang mikro ya ini ya. Ini mungkin usianya tua banget ya, soalnya ini udah rimbun, jenisnya yang mikro teman-teman. Perbandingannya nih, ini mungkin ke ukuran small ya, udah rimbun teman-teman, udah rimbun tuh seperti ini ya detailnya tuh. Kita putar perbandingannya, ini mungkin small ukurannya teman-teman ya. Untuk yang ini saya jualnya harganya berapa ya, yang ini 200 teman-teman ya. Untuk yang ini harganya 200 tuh, udah rimbun, keren, 200.000 ya. Monggo ya, 200 aja lah kita kemurahkan kasih. Next, selanjut kita ada juga hokianti. Wah, yang ini lebih jumbo nih teman-teman tuh, lebih gede ya, lebih dari jempol tangan perbandingannya, bensin gas. Ini ukurannya mungkin ke small. Yanti buah teman-teman, yang mikro ya. Yanti mikro ini segede gini usianya ya, mungkin sekitar ya adalah 10 tahun ya mungkin. Mungkin seperti ini tuh rimbun ya, detailnya seperti ini. Hokianti yang mikro ya perbandingannya. Yang ini saya jual juga, yang ini mah 200 ya, udah rimbun, tinggal teman-teman siapkan pot keramik ya. Lalu di pot keramik ini masih kotor ya, belum sempat saya cuci ya teman-teman. Nanti kalau udah di teman-teman monggo dicuci yang bersih ini, biar langsung dimasukkan pot keramik dan udah siap dipajang teman-teman. 200.000 yang ini, monggo di screenshot ya, 200. Next, lanjut kita punya ada bahan sancang yang sancang kamera jauh tinggi tuh. Ya seperti ini tuh perbandingannya ya, perbandingannya seperti ini. Next tuh ya, yang ini saya kasih harga berapa yang ini ya, 60.000 lah bungkus lah, 60.000 yang ini tuh ya, sancang 60.000 bonggo dibungkus tuh, calon demek nih 60. Next kita punya kimeng. Nah yang kemarin ini belum sempat saya kerjual ya, kimeng. Coba kamera dibawa ke sini dikit tuh, seperti ini akarnya ya. Wah keren nih, smoke down tuh, smoke kemrot penek DDP, perbandingannya seperti ini ya. Kimeng nih bakal calon demek dan kekar dan gendut ya. Untuk yang ini dikenakan harga sekarang berapa ya, 450 bungkus lah ya. Kemarin ini sampai 600 saya tawarkan ya, sekarang 450 nih, penawaran terakhir nih. Kalau enggak saya masukkan ground kalau enggak laku ya, 450 monggo lah diangkut monggo. Next kita punya yang nih, sakura mensis, surani mensis yang kemarin. Nih sisa tinggal satu lagi ya, surani mensis dari beberapa bahan kemarin banyak, tinggal satu yang ini nih, terakhir nih, terakhir nih monggo ya, yang terakhir nih surani mensis yang terakhir ini. Kita kasih perbandingannya ini lebih dari jempol kaki ya. Untuk yang ini saya jualnya sekarang 100.000 monggo, 100.000 saja yang ini, angkut dimurahkan 100 bungkus surani mensis. Next kita punya lagi ada, nah hokianti, masih hokianti teman-teman. Hokianti yang seperti ini tuh perbandingannya nih ya, perbandingannya ini belum dikawat ya hokiantinya, monggo nanti dikawat, diarahkan gayanya seperti ini ke sini tuh, tuh ya belum dikawat, monggo lah yang teman-teman pengen belajar ngawat nih, boleh dikawat-kawatin ya hokianti nih ya. Tuh seperti ini hokianti yang bunga, yang buah teman-teman ya, yang mikro nih, tua banget ya seperti ini. Ini saya jualnya 80 mangga lah, perbandingannya 80 aja bungkus
Yang ini murah nih, 80. Next kita ada lagi tuh Hokianti. Seperti ini perbandingannya tuh ya. Hokianti yang mikro masih. Hokianti mikro tuh seperti ini. Detailnya ya. Untuk yang ini juga kasih harga 80 ya, biar cepet. Biar cepet laku 80, monggo bungkus lah. 80 ada lagi nih. Next kita punya, wah, sancang yang calon demik prokar ya. Sancang prokar calon demik nih teman-teman, yuk. Perbandingannya ini lebih dari jempol kaki ya, tuh. Segini ya. Tuh, pas. Nah, tingginya sekorek gas ya. Untuk yang ini kita jualnya berapa sekarang ya, Kang Yu? Berapa ya? 100 bungkus lah biar cepat laku, 100.000 aja. Monggo, tuh perbandingannya 100. Sancang calon demik akarnya lengkap, bungkus 100. Lanjut, next kita punya, wow, ini yang serut prokar kemarin nih. Nah, serut prokar. Akarnya lengkap banget, ini dari cangkokan tadinya ya, teman-teman. Perbandingannya ini ke semol, ukurannya meliuk juga tuh. Meliuk ya. Seperti ini, meliuk. Untuk yang ini saya kasih harga berapa ya, Kang Yu? 100.000 lah biar cepat laku. Harganya juga 100 yang serut prokar meliuk 100 bungkus. Nah, ini yang super jumbo dumbo tuh. Ini yang dibuang biar kelihatannya ini agak dipakai. Nah, ini gede banget tuh. Buang-buangin dulu biar kelihatan. Nah. Gemuk banget ya. Gemuk dan gemrot nih. Gemuk dan gemrot, akarnya lengkap bingit ini. Tuh, akarnya lengkap ya. Akar lengkap, lumayan. Bonggolnya gede bingit ya. Untuk yang ini dikenakan harga berapa kan ya? 80. Murah pisan euy. 80 lah, monggo dibungkus gede lah. Tuh, murah makan mah biar cepet sold out. Next, lanjut lagi nih, ada bonggol yang gede juga nih. Wah, gede juga nih. Yang kayak gini kasih harga berapa, Kang Yu? Gocap aja ini. Hah? 50.000 lah kali ini biar cepat laku, bungkus lah. Ini lagi acara lelang, udah terlalu banyak stok di sini, makanya dimurah-murahkan. 50.000 bonggol seperti ini, besar. Bungkus ya, 50. Next. Mokdown. Next, lanjut gas lagi. Ada kimeng yang smokdown lagi tuh. Wah. Ini mah kakinya keliling dunia ya. Kang Topi lihat tuh smoke down lamun dina ieu mah lamun kalau diibaratkan cewek itu gimana ya? Smoke ya. Smoke. Yang itu smoke janda pirang teh kayaknya. Seperti ini tuh ya perbandingannya, wah nya gedenya bosonget ya nih. Ya, karakter ininya, karakternya Mang Topi ini nih. Suka banget yang bogel-bogel kayak gini, calon-calon demek ya. Lihat kimeng tuh. Lihat badannya ini tak untuk tangan pertama ya. Untuk tangan pertama ada. Nih mungkin bagian depannya nanti dari sini ya. Sini ya. Tangan pertama, tangan kedua tuh ya. Ini untuk terusan ke atas nanti dipotong lagi di sini. Saran dari saya, tapi ini mah tergantung karakternya teman-teman pengennya kayak gimana. Nih, yang jelas tuh gede banget ya. Tuh gede, smoke down. Yang ini saya kasih jual harganya sekarang 350 lah bungkus tuh. Murah banget ya. Hah, nggak apa-apa. Kemurahan 350 untuk bahan-bahan demek calon jawara tuh. Calon petarung masa depan di demek ya, teman-teman, yuk. 350 bungkus lah. Kita kasih murah. Next, selanjut kita punya, nah, seperti ini nih yang kemarin pernah di pernah ya? Belum laku nih. Nah, sisir. Seperti ini sisir. Kita kasih hari ini dimurahkan, Kang Ayu, berapa? 60 lah. 60 bungkus. 60.000 lah. Jangan mahal-mahal. 60.000. Sisir nih udah rimbun. 60.000 bungkus. Kita punya lagi nih. Wah, serut nih gayanya. Seperti apa nih? Gaya Seronoi Bedil ya, teman-teman ya. Seperti ini tuh. Atau gaya apa ya? Seperti ini ya. Nyaronoi gitu ya. Nah, untuk yang ini saya kasih yang ini harganya, kita buat bonus juga buat teman-teman, ini harganya 30.000. Nah, 30.000 mangga ya. Bungkus yang ini, serut ini 30.000 lah.
biar cepat laku teman-teman. Nih ada lagi Hokianti nih, Hokianti ini siap dikawat ya, nanti diarahkan, ini dikawat-kawat ya rantingnya. Udah tua yang jelas tuh seperti ini perbandingannya, ini small ukurannya. Untuk yang ini berapa Kang Yunya? 60 ribu bungkus Hokianti, 60 ribu. Yang ini tuh bungkus 60, murah lah kali ini. Nih ada juga sancang lagi nih, sancang lagi Prokar ya, akar lengkap bingit ya, akar lengkap jangan ditanya tuh, udah keliling dunia tuh seperti ini perbandingannya tuh, lebih dari jempol kaki ini lebih. Untuk yang ini kita kasih harganya berapa ya Kang Yu sekarang, murahin lagi berapa? 80 Prokar bungkus pokoknya. Gas lah teman-teman. Wah ada serut oi, badag oi. Wah ini serut nih, udah rimbun. Wah ini keren tuh, udah rimbun, tinggal masukkan pot keramik nanti mantap. Perbandingannya seperti ini perbandingannya ya, ini lebih dari jempol, mungkin ini sepergelangan anak lah ya. Untuk yang ini kasih harga berapa Kang Yuk? 150, murah banget tuh. Ini nggak kemurahan ini kali ini konten. Nggak apa-apa, ini khusus subscriber channelnya Chef Bonsai ya, 150. Yang ini serut bungkus pokoknya mah metere. Next lanjut deh itu. Ah ini nih gaya Saronoi bedil deh wainya. Nah Sakura Mikro perbandingannya tuh, ini mungkin ke mame ya, atau small mame lah. Batang kurang lebih dari sejempol, sejari kelingking ya. Sakura Mikro, wah udah berbunga-bunga tuh, berbunga-bunga cantik. Yang ini kita kasih harganya berapa kali ya? Ah jangan, kita kasih 80, mau 80 nih, screenshot 80, murah bingit loh pokoknya. Nah kita punya warmer nih, wah udah. Yang kemarin ini pernah nih seperti ini, ini kayaknya masuknya ke small teman-teman, ya. Nih saran saya ini dibuang diganti sama ini ya. Nantinya ini tangan pertama, ini tangan kedua di sini ya. Untuk kelanjutannya nanti pakai yang ini, potong di sini ya. Jadi mengerucut dia. Ya. Tuh, kalau kaki udah aman banget ya. Tuh, keliling dunia kalau kaki. Perbandingannya ini untuk small. Ini untuk small lebih nanti jadinya small ya. Kalau sekarang masih mame di sini. Nantinya pasti small ini teman-teman, gede tuh. Untuk waru yang ini kasih harga berapa Kang Yunya? Hah? 200. 200 bungkus. Buset kali ini murah-murah nih teman-teman. Monggo lah biar cepat laku, 200 nih bungkus. Nah, mungkin segini dulu ya video kali ini. Kita bikin nanti ke part keduanya teman-teman ya. Jadi kita spesial hari ini dimurahkan lah bahan-bahan yang prosesnya juga mantap, keren pokoknya untuk masa depan ya. Kita spesial hari ini dimurahkan. Jadi teman-teman terima kasih yang selalu nyimak di video-videonya Chef Bonsai. Ucapkan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dua, juga mengingatkan buat teman-teman cara pembeliannya, cara ordernya, tinggal screenshot barang yang mau di ordernya, kirim ke nomor WA yang di bawah sini dan nanti transaksi di WA. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.